Serangan ilmu hitam menarget Lesti Kejora dan Rizky Billar, sang manajer sebut keluarga nangis-nangis. Jadi apa? Tanggapan aku, gue sih tanggapan gue ya buat yang sampai itu, ini kenal dukunnya. Kali aja kan gue bisa pesan susu, gue gila, enjoy banget hidup gue kalau udah kenal dukunnya, ya kan? Dapur berita artis terkini. Sorotan pada pasangan suami istri Lesti Kejora dan Rizky Billar belum sepenuhnya selesai. Kini keduanya membawa kerana hukum atas kasus dugaan serangan dari netizen pada keduanya. Terbaru adalah soal netizen yang mengutarakan komentar soal ilmu hitam santet yang diarahkan pada Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dikutip dari kanal YouTube KH Infotainment, manajer Lesti Kejora dan Rizky Billar, Dery Syaputra, mengakui adanya ancaman soal santet dari haters. Sang manajer kemudian memaparkan bagaimana kondisi kedua artisnya setelah adanya ancaman santet. Soal ancaman santet terhadap aktornya dan Lesti Kejora, Dery menyebut pasangan suami istri tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Tampaknya baik Rizky Billar maupun Lesti Kejora tak menanggapi soal ancaman ilmu hitam santet dari haters. Gue pingin kenal dukunnya, ucap Dery Syaputra seperti yang dilihat pada Kamis 21 Oktober 2021. Dia lantas berseloro ingin memasang susuk pada sosok dukun yang menyantet Rizky Billar dan Lesti Kejora. Kali aja gue bisa pasang susuk, tambah Dery Syaputra. Dery sepertinya tidak menganggap serius ancaman santet yang dilontarkan haters Rizky Billar. Enjoy banget hidup gue kalau kenal dukunnya, katanya. Selain itu, Dery meragukan adanya ilmu hitam. Dia mengaku sejak kecil dididik ilmu agama dan ditanamkan tidak mempercayai soal hal yang dilarang agama. Dari dulu gue tidak percaya dengan hal-hal kayak gitu karena gue juga dididik dengan agama, kata Dery. Masalah santet menyantet ilmu mengilmu, gue agak-agak kurang percaya, ucapnya. Namun Dery mengatakan secara tegas akan tetap menindak haters tersebut meskipun tanpa perlu mempolisikannya. Gue lebih pingin silaturahmi, ucapnya. Disinggung soal proses pelaporan, Dery Syaputra menolak berbagi informasi. Akan tetapi dia mengatakan proses hukum sudah berlangsung tetap terhadap para haters Rizky Billar dan Lesti Kejora. Ini sudah diproses, untuk sampai mana prosesnya biarkan mereka yang tahu, ucapnya menjelaskan. Dia mengatakan jika tindakan haters bukan hanya menyakiti Rizky Billar dan Lesti Kejora, tapi juga keluarga mereka sendiri. Kita nggak mau dipublish, kasihan juga keluarganya nangis-nangis, ibunya nangis-nangis, kata dia.